Oke guys, jadi kali ini gue tuh nyukur teman dekat, teman kecil gue yang ada di Rempoa. Jadi kali ini gue nyukur dia. Nantikan konten ini tetap stay, nanti ada tutorial lah ya, jangan sampai ketinggalan. Kita udah mau sampai. Makan Om. Ini dia mangsanya. Ini mangsanya. Sini rambut lu. Rambut lu lihat. Masih keriting enggak? Enggak. Kalau enggak dikit sih. Emang apa? Ya mau gua potong ini rambut. Anjing. Aduh. Nah, jadi gini guys. Karena kebetulan di toko teman gua ini langsung pangkas di sini. Ada tempat cukur di sini nih. Jadi gua eksekusinya di sini. Bang, gua mau pangkas. Kita enggak banyak menggunakan clipper. Kita kebanyakan menggunakan gunting karena ini permintaan dari teman-teman pengen buat yang long trim gitu kan. Jadi gua terapin ini. Biar komentar kalian terjawab dengan tuntas. Inilah ini gua buat model rambut tuh nih, model pompadour, tau gak lu model gimana? Gak tau, iya. Karena lu tuh goblok. Ada poin kan ya bang ini? Oke, kita ambil before-nya dulu. Cok, lu senyum dong. Yang lebar. Ya. Ini rambut apa gimana sih, Indra? Ini udah kayak ini, bros. Apa namanya, bros kain, tapi yang udah lama, tau gak sih? Jadi ini kita parting itu mengarah ke crown. Nah, crown tuh di mana? Nih, pas di tengah-tengah crown. Nah, untuk potongan pompadour tuh partingannya seperti ini. Dengannya tuh ngebentuk segitiga. Intinya kita buat lebih rapi lagi ya, lebih presisi. Ini tujuannya apa ini? Gak ngerti gue nih. Bisa gini ya? Nah, jadi yang pertama itu kita buat presisi dulu. Untuk bagian daerah frontal, kita buat presisi dulu, baru kita tap selanjutnya. Nah, untuk di bagian frontal, ini sekali lagi gue ulangin, daerah frontal itu di mana bagian atas yang ngebentuk round. Nah, dia ngebentuk round. Gitu. Daerah segini. Karena di sini daerah yang flat, kita juga motongnya bentuknya flat atau datar, lurus datar nih, lurus di daerah sini itu bentuknya round, motongnya juga round, turun ke daerah occipital. Nah, di sini nih daerah occipitalnya, potongannya nanti dia seperti ini, daerah occipital, tarik atas, tarik bawah. Dan di sini dia sedikit round. Nah, ini dia potongannya. Pondasinya sudah jadi. Jadi kita tuh udah tinggal ngikutin aja. Udah ada guide-nya, coba lihat. Nah, ini guide-nya. Kelihatan? Kita potong. Buat dulu satu. Nah, nanti dari sini ada satu, dua, tiga, empat. Di daerah yang flat. Kenapa ada partingan di sini sama partingan di sini? Karena ini memisahkan antara yang round sama yang flat. Tin guide-nya sudah ada. Apa memperdulikan di bagian bawahnya? Kita mentingin yang di tengahnya dulu. Jika ini mengganggu, gunakan clip. Biar supaya kita motongnya nggak terganggu. Di sini kelihatan. Ini udah selesai. Kita masuk ke bagian round. Sama seperti tadi, cuma ada pergerakan ya untuk round. Cara ngambil round itu mengikutin. Kayak gitu. Mau buat flat yang rata, kita tetap stay, badan kita tetap di sini. Nah, di sini sudah menyentuh pergerakan yang round. Jadi buat teman-teman di sini yang mau belajar untuk long trim ya. Yang pertama itu injering ya. Injering itu harus stabil, nggak terlalu ditekan dan nggak terlalu longgar juga. Jadi dia itu hanya dipegang
gimana rambut itu jangan sampai ada yang lolos. Karena kalau misalnya lalu tertarik, kulit kepala itu juga tertarik. Kalau seandainya kulit kepala itu tertarik, ada sebagian rambut yang potongannya nggak rata. Yang terpenting itu pas saat kita mengambil rambut atau nyisirnya gitu. Jadi nggak bangunan aja yang ada pondasi, nyukur itu juga ada pondasinya. Bedanya kalau di rambut itu pondasinya bukan di bawah ya, pondasinya itu di atas. Sampai benar-benar guide-nya itu habis. Jadi kita fokusnya itu di sini dulu, belakang ini nanti. Oke, kita buat pondasi lagi sama. Nah, di sini daerah yang flat. Belah kiri, nah, kita udah punya guide. Sama kayak di sebelah bagian atas, cari garisnya benar-benar di tengah profile sectionnya. Di bagian belakang mana rambut yang bagian paling tertinggi, disitulah fondasi awal untuk di bagian crown. Kita membuat itu triangular atau membentuk segitiga ke atas. Tembak aja rambutnya benar-benar dari akar, tarik dia tanpa ada tekanan. Ya udah nggak apa-apa, lu ke situ dulu, nggak sedih pas, udah jalan gue cepet. Bodoh amat, jalannya. Jadi dia ada customernya, udah kayak orang gila. Ya. Yeah. Nah. Selesaiin dulu aja mas, nggak apa-apa kak, totalitas tuh namanya. Ya kok lepas? Tinggal kita buat. Total fashion. Nah, di sini kita ngebuat untuk square. Dia tuh lurus. Untuk round. Kita sedikit. Ini lah bisnis juga ngerti. Palo aja mereng. Galak kali dah guys. Itu cara berteman. Buat samping ini buat paper fit. Nanti kita lihat gimana jadinya. Jadi gue gak pake guard lagi langsung. Jadi kalau kalian mau coba-coba gini sih tergantung skill ya. Jangan coba-coba gitu. Nah disini tuh tekniknya itu gerakannya tuh si motion. Langsung jadi saringnya. Oke, buat nomor 2 di daerah belakang itu jaraknya itu lumayan luas. Jadi pakai guard nantinya. Cuma guardnya itu guard setengah. Gue pakai guard nomor setengah. Ini gerakannya itu motion. Jadi kayak mengukir lah gitu. Oke guys, jadi ini udah tinggal kita styling. Jangan lupa pakai produk hairnet yang hairpiece. Sambil sedikit untuk ngebantu stylingnya. Segini doang. Oke guys, ini udah stop styling. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ya menurut saya sih udah bagus. Cuma nanti di bagian outlining-nya kita pertegas lagi biar semakin indah. Ya kalau menurut gua sih bagus ya, tapi nggak tahu nih dari teman-teman yang nonton ya. Keterusan. Nah, tuh bentukannya yang smooth, detailnya soalnya pencahayaan kurang. Noleh ke sini lah. Umak. Yang sering ke sini kan, gue dulu waktu itu badannya masih kecil. Oh, oke okay. Jadi teman-teman yang berada di Rempoa, super nih ini sama orang ini. Nih, tuh. Ini satu lagi, Bang. Wih, smile dong, smile. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu videonya. Jadi buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak dari gua. Jangan lupa kalian komen, subscribe, dan like, dan bagi ya. Jadi biar ilmunya itu kebagi sama teman-teman kalian yang pengen belajar tentang long trim. Ntar jangan lupa juga kalian komen, komentar kalian itu bakal gua buat tutorial selanjutnya. Apa yang kalian inginkan, segera di komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.